Assalamualaikum guys, again again with Iksan TV. Oke guys, sekarang gue bersempatan untuk mereview Clan Irfan Live Clash. Soalnya itu namanya bisa dibilang review atau clan tour. Soalnya kalau room tour, studio tour udah mainstream, gue pengen yang lebih greget gitu, ada gregetnya. Dan gue kemarin lagi nonton live streamingnya dia, dia open member buat clan-nya Irfan Live Clash. Ini dia clan-nya. Udah full kalau gak salah ya. Udah full 50-50. Kalian kalau pengen masuk bookmark aja. Jadi kalau misalnya ada yang keluar atau ada yang di-kick sama dia, kita namanya ntar kalian itu bisa masuk. Ini dia clan-nya dengan tag hashtag JR8CGKY9, ntar ada di deskripsi juga. Dan channelnya dia ada di deskripsi, ntar gue taro. Dan di sini gue berkesempatan untuk mereview clan-nya di mana dia baru first time war. Nah ini dia akunnya itu Irfan, Pak Bos, gue manggilnya Pak Bos di sini. Akun Jumi. Dia punya yang satu lagi Mini Max. Dia kan ada yang Mega Nicole tuh yang satu lagi. Tapi ini akunnya banyak, dia punya akun yang T11. Kita lihat lagi punya yang Mini Max. Kalau nggak salah Mini Max-nya dia beli. Nah ini dia Muhammad Irfan. Jadi kalau nggak salah nama asli namenya siapa? My name is Jeff. Ini kali Muhammad Irfan. Iya, nama aslinya dia itu Muhammad Irfan. Oke, ini base-nya. Daripada banyak bacot, kita langsung lihat dia pas lagi war. Kita lihat lagi war. Ini ke sini. Kita lihat dulu base warnya dia. Nih. Base warnya kayak gimana? Wow, kayak gini ya. Bagus, bagus. Tapi masih bagusan punya gua. Oke, kita langsung lihat dia attack warnya gimana. Yang ini kita tayangkan. Gedein dikit volumenya. Oke, dia bawanya Grand Warden, semua hero nya full, 5 wall breaker. Nah itu balonnya ada 22, baby 1, minion 1, lava 2, bowler 8. Kita tahu CC nya apa ya? Gak tahu ini informasi apa, gak ngerti informasi apa. Apa emang gue doang yang goblok? Informasinya apa? Oke, diturunin BK nya di sana sama akinya, bowlernya semua diturunin. Ini buat panel, mau buat panel kan? WB nya taruh, cedar masuk semuanya, dikasih rage dia di sana. Oh, dikasih skillnya dari Grand Warden. CC nya keluar di sana, ada lava dan balon. Lava kurang kuat, tapi kalau pecah tuh banyak gitu, lava pump. Inferno Tower-nya satu sudah jatuh, udah down. Tinggal Grand Warden sama Aki-nya. Masih full ya. Udah semuanya udah dipakai ilmunya, skill-nya udah dikeluarin. Nah dia baru turunin lavanya dua-duanya dan balonnya sisa 4. Balonnya dikasih rage dia di sana, freeze untuk menang inferno, tapi dia kena ya. Naruh inferno kali ya, nggak kena tapi dikasih rage lagi dia di sana. Mantap. Oh udah habis defense-nya ya. Kita cepetin aja, misalnya defense nya udah habis pasti rata ya, rata.
Oke, sangat bagus sekali bintangnya bintang 3. Oke, kita balik ke beranda dulu. Dan kita lihat yang punya dia yang Minimax tadi yang lawan mana? Ini ya. Nah, dia nomor 16 tuh lawan nomor 3. Dia tuh bersih ya, kalau lagi war bersih dia. Dapat 3 terus. Komposisinya sama kayak yang tadi, guys. Wow. Nice. Nice sekali. Oke. Okay. Babynya itu orangnya sama. Ini sebenarnya base-nya lumayan kacau, lumayan rapat. Eh bukan rapat, maksudnya lumayan gimana? Kuat ya. Bodoh. Oke, dia main di sana. Tapi Pak Bos itu sering on juga, nggak tahu dia itu jomblo apa tidak, tapi di lainnya, gue punya lainnya, dia punya cewek ya, nggak tahu itu cewek dia apa kakaknya gitu yang berubah si jomblo. Dimasuk udah ke tengah inferno nya habis. Iya, dia tekniknya begitu ya, langsung keluarin lava satu, balon lava lagi satu, balonnya semuanya sisa 10 balonnya bos. Iya, dikasih haste di sana. Di sini juga ada lava sama balon. Oh, di titiknya minta lava tuh. Dikasih rage di sana. Oh, ini sekarang benar nih freeze-nya nih, kena inferno-nya ya. TH-nya sudah down, become is fucking down, kelima. Tinggal satu, defense-nya tinggal satu. Defense-nya tinggal satu. Oke, kita cepetin aja. Ya bagus, nice sekali guys, nice. Okay guys, thank you sudah nonton sini, dan juga thank you juga buat Pak Bos tahu namanya Irfan, karena sudah memberi gue masuk ke lain ke klannya, dan gue bakal netep sampai klan ini setara Indo. Nah, di Indonya itu gue nggak mau lanjutin tuh, soalnya gue nggak di endorse. Oke, okay? Setara itu pokoknya yang pakai Indo kan banyak tuh ya. Oke, okay, sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan subscribe yang ada gambar gue. Dadah.